Ku titipkan rindu kepada angin yang selalu berhembus di setiap malam. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Kali ini gilirannya sang juara kedua Dangdut Academy 6 yang kita reaksiin. Ada Novia dari Serang berduet dengan Lesti Kejora. Nyanyiin lagu single Lesti yang terbaru judulnya Angin. Sampaikan padanya betapa rindu. Ini menyiksaku. Gimana lagu ini bakal dibikin di panggung Dangdut Academy 6 ini ya? Karena gak mungkin banget kalau panggung DA tidak menganeh-anehkan lagu, tidak bikin lagu lebih grande dari originalnya ya. Langsung aja kita tontonin Novia Serang berduet dengan Lesti Kejora, Angin. Ini suara musiknya gak kedengeran. Rame banget suara penontonnya. Oh. Aduh. Sangat mengejutkan, baru awal aja Lesti sama Novia udah mengagetkan aku. Aduh, makin jatuh cinta aku dengerin suara Lesti ini. Jujur aku gak pernah bosan loh denger suara Lesti ini. Bener-bener enak banget. Oh. Dari awal deh. Cakep. Suara Novia gak kalah sama Lesti. Gak takut gitu loh, ibarat kata dia mengeluarkan suaranya berduet dengan Lesti. Dikasih harmoni yang bagus banget, yang nice banget. Ini yang namanya duet nih. Aku sukanya Novia ini ya, dia itu kan masih muda, masih kecil lah hitungannya ya. Tapi pinter banget buat mainin rasa gitu setiap kali nyanyinya. Itu satu kelebihan juga loh buat Novia. Aduh. Kepada angin yang selalu
suaranya bikin sejuk seperti gue ditiupin sama angin sepoi-sepoi, enak banget. Cara bernyanyinya dengan cara Novia sendiri ya, nggak ngikut caranya cara-caranya Lesti gitu nyanyiin lagu ini. Nggak pernah gagal, beneran aku bilangin. Lagu Lesti dinyanyiin di panggung DA atau manapun tuh nggak pernah gagal, selalu bisa bikin kita tuh kayak terhanyut ikut gitu sama lagunya, mau itu lagu slow, mau itu lagu yang beat gitu, semuanya bikin kita tuh kayak terbuai sama lagunya. Itu endol. Ini udah mulai nih ya, udah mulai mau diane-anehin nih lagunya nih. Aduh, enak banget Lesti. Sumpah itu enak banget. Tembakan nadanya enak banget. Melepas, itu kan langsung tinggi kan. Takkan ku rela pas bagian ma itu butuh power banget, butuh ketepatan nada banget, ketepatan apa ya, kita nembak itu pas banget nadanya, nggak boleh nyeret gitu, dan ini tepat banget nembak nadanya Novia. Aduh. Aduh, gue meleleh loh dengerinnya, beneran meleleh banget ini. Oh my gosh, benar-benar endingnya enak banget, karena itu part yang harus dinikmatin banget, bagian ending tadi yang jarakkan waktu kini, benar-benar santai banget mereka nyanyinya, benar-benar menikmati banget semuanya.
dan lihat eye contact-nya mereka kan, karena nyanyinya kan bareng. Jadi ibarat kata tuh start-nya, ngambil nafasnya, semuanya tuh harus bareng gitu. Karena ini duet kan, bukan nyanyi sendiri gitu. Dan di sini aku sukanya adalah Novia, oh Novia, Novia selalu kasih kejutan buat kita semuanya. Yang aku bilangin anak-anak sekarang itu hebat banget, nggak ada kicep-kicepnya, ibarat kata nggak ada nervous-nervousnya, nyanyi bareng artis besar, idola besar gitu kayak Lesti, dan mereka bernyanyi dengan santainya, bisa keluar gitu dari penyanyi aslinya, nggak ada takutnya, nyanyi dengan caranya sendiri, ngeluarin kemampuannya, nggak takut kalah saing sama seniornya gitu. Ibarat kata Lesti ini kan nyanyi dengan cengkok yang aduhai, rasa yang aduhai, tapi Novia nggak takut, Novia tetap nyanyi dengan cengkoknya Novia, dengan rasa yang Novia tampilkan sendiri, dan hasilnya juga keren banget, kawin banget Novia sama Lesti. Ini kita lanjut lagi, masih banyak banget duet-duetnya atau nyanyi-nyanyi mereka semua nih, ada Novia, ada Owan, ada banyak lagi artis-artis yang lainnya, bakal aku reaksiin juga di channel ini. Jadi buat kalian semuanya, jangan sampai ketinggalan video yang bakal aku reaksiin ya. Subscribe channel ini, loncengnya nyalain, dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.